Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendy.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Jadi teman-teman, kayaknya gue bakal mencoba ya untuk showcase Watch Dogs Man di arena ya cuy. Kita bakal coba untuk memainkan Watch Dogs Man di arena ya. Seperti yang kalian lihat sendiri cuy, untuk Watch Dogs Man gue ini masih awak kredit level 1 dan juga belum B5 ya, dengan attack masih 1 juta cuy. Attack 1 juta, critical masih 78%. Ya lumayan lah ya, walaupun ini masih belum aktif semua cuy, ini masih belum kebuka semua juga ya. Tapi lumayan lah ya, kita bakal mencoba si Watch Dogs Man ini di arena langsung ya, di arena langsung cuy. Kita bakal coba untuk melawan Watch Dogs Man lainnya. Kayaknya sih ada Watch Dogs Man lainnya ya di arena cuy ya. Walaupun belum rank atas ya cuy. Kayaknya ada si Yota kalau nggak salah ya, dari build gue juga. Sama kita lihat ya, X-Men ini nggak ada WDM, ini juga nggak ada WDM ya. Ini nggak ada WDM semua cuy, tidak ada WDM semua. Kita bakal coba lihat lagi. Buset dah ini, please lah jangan ke rank 5. Rank 6 selanjutnya cuy, rank 6 selanjutnya. Ini overhaul, nggak ada ya, nggak ada WDM juga. Susah amat nyari WDM di sini cuy. Susah-susah nyari WDM cuy. Susah sekali ya untuk mencari Watch Dogs Man. Kita bakal coba mencari player yang menggunakan Watch Dogs Man. Nih kampret nih, Kanbuto. Ah, kayaknya si ini kita hajar dulu cuy. Si XXX yang gue nggak tahu di posisinya di mana nih cuy. Posisi ini di mana, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu posisinya di mana untuk Citeo dan juga di sini di pojok ya. Posisinya di pojok bos. Kita tinggal tuker saja nih. Kalau misalkan dia belum tuker ya. Lihat sekarang main posisi ya, posisi nomor uno bos. Posisi nomor uno sekarang. Oke, cakep kayaknya. Siap, siap, gue ambil lagi ranking 1, tenang. Kita ambil lagi ranking 1 cuy. Jangan sampai diambil sama XX Mu XX ya. Aduh, tapi dia benar-benar sobat gue nih ya. Kalau real time PPP dia pasti menjadi yang terbaik. Iya, salam. Mudah-mudahan saja nggak keambil ya. Mudah-mudahan nggak berubah cuy posisinya. Mudah-mudahan nggak berubah. Let's go. Mudah-mudahan posisinya belum berubah ya, belum digantikan lagi cuy. Kalau posisinya digantikan lagi sih sudah tidak ada. Ah, kan? Yes, ya. Berarti posisinya nggak berubah. Berarti posisinya nggak berubah cuy. Berarti posisinya tidak terubah ya. Oke, cakep. Ini pokoknya main posisi cuy, main posisi. Kalau metanya kayak begini nih, main posisi ya. Luar biasa, gue udah ngerti ya. Pokoknya yang harus dibunuh duluan itu Citeo sama Deepseeking, alias DPS-nya cuy ya. Alias DPS-nya. Kalau misalkan adu Tank Top Master gue masih win ya. Oke, cakep. Win. Dan sekarang kita bakal coba ya untuk melawan atau menggunakan si Watch Dogs Man ya. Tapi Watch Dogs Man kita masih belum maksimal, tapi tidak apa-apa, seenggaknya kita showcase terlebih dahulu aja ya. Oke, kita pakai WDM. Citeo-nya kita ganti ya. Citeo-nya kita ganti. Nah, kayaknya seperti ini bagus ya. Tank Top Master satu kolom sama Deep Sea King ya. Tank Top Master satu kolom sama Deep Sea. Oke, kita coba lawan siapa ya? Aduh, yang ada follow up-nya cuy, yang ada. Nah, ini dia ada follow up-nya nih. Ini dia ada follow up-nya nih. Siapa nih? Nah, ini bagus nih, Metal Bat nih dia cuy. Ada Metal Bat ya, ada Metal Bat. Oke, dan kayaknya kita coba lawan NDF Cool dulu ya. Gue nggak tahu bisa atau enggak, tapi kalau belum dicoba mah belum tahu. Let's go. Oke, teman-teman, dan kita sudah masuk ya ke dalam arenanya dan kita bakal coba lihat ya. Ternyata mantap banget ya. Metal Bat-nya satu kolom sama Grapnade dan juga Metal Bat musuh cuy. Luar biasa. Ini gue belum tahu posisinya di mana sih, tapi posisinya pas banget ya. Pas banget posisinya cuy. Walaupun yang kena, aduh, harusnya sih di Seeking ya. Harusnya kita bunuhnya di Seeking cuy. Tapi tidak apa-apa lah ya, kurang hoki posisinya cuy. Posisinya kurang hoki ya. Harusnya kalau mau hoki ya sebelah sana ya. Jadi di Seeking sama TTM mereka ya mati langkah cuy. Tapi ini yang mati langkahnya follow up Metal Bat ya. Follow up Metal Bat yang matinya. Tidak apa-apa cuy, berarti sebelah sana aja. Sebelah sana cuy. Aduh, salah cuy. Aduh, TTM nya yang kena culik. Loh, TTM kita kena culik cuy. Oke, kita lihat tuh damage berapa. 30 juta lumayan. 30 cuy. Apa 3 juta baru saat 30 harusnya ya. Apakah mati? Mati satu langsung cuy. Mati satu ya. Nice.
terus kemudian finishmennya bisa 2 expertnya, dan keeping KTM mereka masih bisa follow up ya, masih bisa follow up. Aduh, salah cuy, dalam posisi cuy. Ih, KTM gue kenapa dicuni? KTM gue kena culik, bos. KTM aing kena culik. Aduh, apes, apes hidup. Kenapa kena culik, cuy. Oke, tidak apa-apa ya, walaupun kena culik ya, kita bakal coba lihat ya, apakah kita bisa win atau tidak ya, melawan Dipsikin Tank of Master atau Kolom ya. Gak cuy, WDM juga kurang hoki cuy. Kita ke bawah Dipsikin, ini bawah Dipsikin di pojok sana lagi. Apes. Tidak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti pas WDM juga ultimate ya, bisa ke bagian si Tank of Master sih, atau bagian si Dipsikin ya. Yang dihajarnya yang ini sayang, tapi tidak apa-apa, biar kena yang belakang. Kalau yang belakangnya nggak kena ya, yang belakangnya nggak kena, terus kemudian Grave Knight-nya juga nggak kena ya. Akep, Grave Knight-nya nggak kena, bos, jangan sampai mati dulu lah. JSK-nya jangan sampai mati, ini dulu, nice, cakep, siap. Balik lagi. Ini dong yang hajarnya si Deka, ini nggak bisa diposisiin sih. Nggak bisa diatur serangannya, cuy. Nggak enaknya gini ya, kalau arena auto ya, beda dengan EBG, enak. Oke, cakep. Phoenix Man-nya bangun lagi ya, dari tidur panjangnya cuy. Tapi kayaknya bisa lah menang cuy, soalnya TTM gue masih full ya. Masih full untuk Astros-nya cuy. Astros-nya masih full, jadi kayaknya bisa lah. Bisa gila. Oke. Basic attack, oh TTM dia gak bisa ultimate ya, karena speed-nya di ujung cuy. Speed-nya di ujung. Dan Metal Bat-nya dia juga gak bisa ngegiling ya, karena udah kena serangan dari si Watchdog Man ya, yang mana ketangan Watchdog Man tuh 99 kali aja disable-nya tuh. 99 kali tuh disable effort-nya. Lu lihat sendiri nih, 99 disable. 99 kali cuy, nggak bisa muter lu, mati kutu anjir. Mati kutu Metal Bat cuy. Oke, kita coba lihat apakah bisa di ronde kedua nih. Hajar, bismillah, mati. Please, mati. Yes, masih cuy, bisa cuy, WDM gue ya. WDM gue bisa ulti ke bagian Deep Seeking dan juga si Tank Top Master. Mati cuy. Jangan dulu mati. Aduh, tok. Anjir, mati nih mah. Nah, kan ini apes. Belum juga dihajar, udah mati cuy. Ayin. Metal Bat-nya juga masih hidup. Aduh, dihajar dengan Metal Bat-nya cuy. Metahkan. Gue pengen ngehajar si ini dulu, Tank Top Master dulu. Ya salam. Aduh, mantap langsung. Mati cuy, 3 juta, cakep. Aduh, mati cuy. Harusnya bagian Tank Top Master yang gue hajar tadi, si DSK-nya gitu. Cuma DSK-nya keburu mati duluan. Keburu mati duluan cuy, sebelum dihajar sama si WDM gue. Oke, kayaknya kita bisa win gitu cuy. Kayaknya kita bisa win tanpa si Teo cuy. Luar biasa, mantep banget si WDM. Mantep banget ya, ini WDM belum build cuy. WDM masih belum build, apalagi kalau WDM-nya sudah dibuild ya. Membangunkan. Tapi di bikin kita masih terlebih dahulu cuy. Di bikin kita mati duluan ya, dihajar sama kumpulan Tank Top Master. Oke, kita coba lihat ya, sudah pada hidup lagi ya, orang-orang sudah pada hidup, tapi kita masih belum pada hidup cuy. Tapi tenang, kita juga punya Mel'Gargant ya, dengan sebuah keuntungan ya. Kalau misalkan si Dipsikin kita mati ya, terus hidupin lagi sama si Mel'Gargant ya, itu menjadi sebuah keuntungan ya, karena bisa mengaktifkan atau mereset ulang special protection cuy. Oke, koyoso mamam bos, ayo bangkit lagi sayang Dipsi. Dipsiku tercantik, nice. Ayo Dipsi ultimate langsung. Wow, langsung isi dong Astros-nya. 3 langsung isi ya. Sisa Tank Top Master. Gue tau nih, Phoenix udah kepake semua atau belum nih pasifnya cuy. Kayaknya Phoenix Man and Echo ini A2 kalau nggak salah. Coba dia juga mati cuy. Dan Tank Top Master lagi yang dicuri. Lagi-lagi Tank Top Master yang kena curi ya. Gila cuy, kenapa suka nulisnya Tank Top Master? Pinter si Phoenix Man-nya cuy. Phoenix Man-nya pinter, yang dituliknya Tank Top Master. Siap, komandan. Oke, nice. Sisa si TTM. Nanti sih gue win ya, karena dia sisa Tank Top Master ya. Yang dimana nanti pasti hidupin sama si... ini siapa namanya? Mamelja nih, langsung diajak sama WDM dan mati. Oke, oh masih ada ini. Masih ada Metal Bat yang udah gak bisa ngegiling. Salah.
Udah enggak ada meta, ada meta tapi udah enggak bisa ngegiling cuy. Sudah disable 99 kali, bos. Oke, TTM gue balik lagi. Liga sana langsung frenzy up. Mantap. Sisa 2 esprosnya. Liga Temiro Jet Sugi. Spesi hit. Mama. Cakep. Nice lagi. Oke, ini masih belum, dan masih belum ketahuan. Masih belum ketahuan, dihajar lagi cuy sama Renji Atta. Harusnya si win gue ya. Harusnya si win. Oke, dan sekarang dihidupkan lagi dua karakter yaitu WDM, My Lord WDM akhirnya hidup lagi cuy. My Lord WDM hidup lagi dan Burning Soul. Gue gak tahu nih matinya si TTM sama si WDM atau bukan. Kita lihat saja ya. Liga Sanai. Boom. Please lah, metabase-nya tumbang biar WDM ngehajar si ini siapa? Tank of Master cuy. Aduh, kelar nih urusan. Kelar nih urusan cuy. Kelar nih. WDM gue belum ulti kayaknya udahan nih. Oh, WDM gue ulti dulu cuy. WDM gue ulti dulu cuy. Enggak ya, ulti dulu. Yes, ulti dulu cuy. Ulti dulu. Masih kepotong. Masih kepotong sama yang lain. Mati cuy. Belum ulti WDM gue. Oke lah teman-teman, jadi mungkin tutup videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Jadi WDM Lord Fragment masih tetap berhasil bisa memenangkan pertandingan walaupun belum kelihatan ya fungsinya. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.